Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita nak cikgu ataupun cikgu nak tunjukkan kita nak start jawab topik 4 pilihan atur dan gabungan. Jadi kita teruskan dengan latihan 4.1, latihan kendiri 4.1. Nombor 1 kata terdapat 3 pilihan warna bagi sehelai kemeja dan 5 pilihan warna bagi sehelai seluar. Tentukan bilangan cara padanan kemeja dan seluar itu. Maksudnya pertamanya, contohnya cikgu. Cikgu seorang je lah. Okay? Bukannya 5 orang nak pakai baju tu sebut. Okay? Seorang je. Okay. Jadi cikgu ada 3 helai baju atau kemeja yang berlainan warna. Dan ada 5 helai seluar yang berlainan warna. Pelik pula seluar lagi banyak pada baju kan. Okay? Jadi apa pilihan kita ada? Ini kita nak tahu macam jawab soalan ni. Macam kalau kamu tahu keberangkalian. Bukan macam ni lah cara dia. Iaitu kita buat dia macam gambar rajah pokok. Ini untuk memahamkan saja. Okey, jadi untuk pilihan pertama memilih baju, ada 3 pilihan. Okey, mungkin warna merah, biru dan hijau. Okey, itu pilihan untuk kemeja. Lepas tu dah pilih kemeja, kita kena pilih seluar pula. Okey, jadi contoh kita pilih merah. Kita nak kena pilih seluar pula. Okey, jadi seluar itu ada 5 warna. 1, 2, 3, 4, 5. Merah juga ada, biru, hijau, coklat dan kuning. Ha, macam tu. Okey, jadi setiap ni pun ada 5 eh. 2, 3, 4, 5. Ini pun 2, 3, 4, 5. Okey, kalau keberangkalian, kamu nak mencari keberangkalian merah. Contohnya merah dan merah per jumlah semua. Tapi untuk susun atur ni, kamu nak tahu berapa pilihan yang kamu ada. Di sini ada 3, di sini ada 5, 3 di sini, 5 di sini. Kalau kita tengok semua sekali pilihan yang kita ada ni kat sini je. Ada 5, 5, 5. Jumlahkan saja. Jadi, okey, itu kat sini. Tapi lebih ringkas lagi, 3 di sini dan kedua ada 5. Jadi 3 darab 5 iaitu 15. Okey. Itu untuk soalan nombor 1. Untuk soalan nombor 2 pun lebih kurang macam tu juga. Berapakah bilangan cara set jawapan diperoleh jika terdapat 15 soalan betul atau salah? Okey, 15 betul atau salah, 15 soalan. Kita boleh buat betul atau salah. Ini soalan pertama. Soalan kedua, betul atau salah. Okey, dan seterusnya. Kita buat sebanyak 15 kali. Ataupun kita boleh buat 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi setiap satu ni ada pula betul dengan salah. Jadi ada berapa banyak cara kita nak pilih? Iaitu kita mungkin betul atau salah lah nak menjawabnya. Jawab salah ke betul ke itu cerita lain. Okey, jadi 15 darab 2 iaitu 30 cara. Okey, itu untuk 1 dan 2. Bagaimana soalan nombor 3? Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A ke kota B. Kita ada kota A, nak pergi kota B, nak pergi ke kota C. 4 jalan. Okey, daripada A ke B ada 4 jalan. Ha, ikut mana-mana kamu nak ikut. Ni mungkin, yalah, jalan jauh sikit, jalan tak jam. Okey, jalan paling ringkas. Ni jalan basikal ke. Okey. Dan daripada B kepada C, ada 5 jalan. 2, 3, 4, 5, 5 jalan. Okey, berbagai-bagai. Okey, jadi cari bilangan cara perjalanan pergi dan balik melalui kota B yang boleh dilalui jika A menggunakan jalan yang sama. Menggunakan jalan yang sama, kalau dia dah ikut jalan yang ini, balik pun ke jalan ni. Maknanya bila balik tak ada pilihan lah.
Okay, bila pergi, B ikut jalan ni, balik pun ikut jalan ni. Jadi tak ada pilihan lah. Jadi yang pergi saya pilihan dia. Okay, jadi dalam kes ni 4 darab 5 20 pilihan. Alright. D, tidak menggunakan jalan yang sama. Okay, jadi kalau dia dah pergi A kepada B, okay, jadi 4 pilihan, B kepada C ada 5 pilihan. Jadi yang bila kita balik, kita tak boleh lalu sini lah. Jadi bila balik semula, kita akan menggunakan jalan yang lain. Jalan yang lain, cikgu dah potong dah ni. Eh ni, yang tengah-tengah ni cikgu dah potong. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4. Darab 4. Lepas tu, dari B ke A ni, ada 3 jalan lagi yang boleh pilih. Jadi kalau kita boleh, masih boleh pilih, dan kita nak 3 lagi. Yang ini dah tak boleh macam ni. A pergi sini, lalu jalan motor. Sebab naik motor. B pergi ke C pun jalan motor. Jadi balik sebab dia naik motor, dia lalu ke sini. Jadi tak ada pilihan dah. Bila balik C ke B tak ada pilihan. Okey, jadi yang ini dia mungkin naik kereta. Kereta tu macam-macam jalan. Alright? Tapi jalan motor tu kena buanglah. Jadi 4 darab 5, 20 darab 4, 80 darab 3, 240 pilihan yang boleh dibuat. Okay, jadi kita sambung dengan latih diri 4.2. Okay, latihan kendiri 4.2. Okay, tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai setiap yang berikut. Okay, jadi maksud tak boleh guna kalkulator tu ialah kamu tak boleh tekan 8 faktorial ni terus. Okay, nanti kita tipu-tipu sikit tu adalah. Okay, tapi tak boleh tekan kalkulator tu terus. Jadi, bagaimana tanpa menggunakan kalkulator nak mengira yang ini? Jadi pertama kamu kena faham 8 faktorial itu bermaksud 8 darab 7, darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Dan 5 faktorial bermaksud 5 darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Kita kena nampak bahawa belakang ni ada sama. Jadi jawapan ni tinggal 8 darab 7 darab 6. Ini tak apa guna kalkulator. Nobody knows. Okay? Okay, jadi 8 darab 7 darab 6 iaitu 336. Tetapi kita tak nak buat macam ni. Kita buat cara ringkas macam-macam ringkas itu untuk tunjuk saja. Jadi kalau atas ni 8 faktori, bawah ni 5 faktori. Jadi yang 8 ini kita sampai 6. Itu kita tulis 8 darab 7 darab 6. Lepas tu kita tulis 5 faktori sahaja. Belakang sebab 5 faktori, 5, 4, 3 darab 2 ya, dan 1. Jadi yang bawah ni 5 faktori. Jadi kita boleh potong seperti yang atas lah. Jadi kita akan dapat 336. Jadi kita akan menggunakan ringkasan tu. Jadi di sini 8 faktorial, kita tulis 8 darab 7 darab 6 faktorial. Kita sebab 6 sebab di sini 6. Sini pun ada 6. Tolak 6 faktorial bahagi dengan 6 faktorial. Jadi kemudian kita boleh faktorkan. Faktorkan 6 faktorial. Ada dapat 8 darab 7. Lepas tu okey. Dan tolak 1. Sebab kita ada pemfaktoran ini. Okay, tolak 1. Kalau sini tambah, tambah 1 lah. Okay, per 6 faktorial. Jadi, 6 faktorial dengan 6 faktorial boleh. Dan 8 darab 7, 56. 56 tolak 1, dan 55. Okay, seterusnya, soalan C. Dia kata 4 faktorial bahagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi yang di sini 4 faktorial, 4 darab 3 darab 2 faktorial. Yang bawah ni 2 faktorial. Lepas tu yang 2 ni kita boleh tulis dengan 2 darab 1 sebab tak ada faktorial. Jadi yang ini kita boleh potong dengan ini. 2 darab 1 ni 2, 2 ini boleh potong dengan 4.
tinggal 2. Jadi 2 darab 3 ialah 6. Dan soalan D, iaitu 7 faktorial darab 5 faktorial bahagi dengan 4 faktorial darab dengan 3 faktorial. Jadi yang 7 ni cikgu akan tulis sampai dapat 4 faktorial. Jadi 7 darab 6 darab 5 dan darab 4 faktorial. Lepas tu yang 5 tu cikgu tulis 5 darab 4 darab 3 faktorial. Okay, sebab kita berhenti tu tengok yang bawah ni ya. Jadi bawah ni 4 faktorial boleh potong dengan 4 faktorial, 3 faktorial boleh potong dengan 3 faktorial. Jadi yang tinggal 7 darab 6 darab 5 darab 5 darab 4. Jadi cikgu tekan kalkulator juga, walaupun dia kata tak boleh guna kalkulator, dia tak tahulah eh? Jadi kita dapat 4200. Teruskan dengan soalan nombor 2. Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. A surd, S-U-R-D, B locus, C vector dan D permutasi. Okey, jadi kalau dikata cari bilangan cara menyusun semua huruf tanpa ulangan, bilang saja ada berapa di sini. Ada 4. Dan berapa yang kita boleh buat ialah 4 faktorial. Dan 4 faktorial adalah 24. Jadi untuk soalan A ni, cikgu akan buat eksperimen. Mana kita dapat 24 ni? Pertama, SURD. Yang kedua, kita tukar tempat antara R dengan D. Yang ni dah S dengan U. Okay, kita dah ini boleh kata cikgu letak S dahulu. Okay, okay, ini SU. Jadi kita masih lagi dengan S di depan. Tapi yang ni SU, yang ni SR pula. Jadi yang ni UD, SR, D, U. Kemudian cikgu boleh susun juga SD, UR dan S, D, R, U. Itu untuk di mana S dahulu. Dan kemudian kita letakkan U pula dulu. Okay, U. Jadi kita mulakan dengan U, U, R, D, S. Dan kita sukar tempat dia, U, R, S, D. Nah, ini dah U, R. Kemudian kita buat U, D pula, U, D, R, S, U, D, S, R. Dan kemudian U ni UR, UD, kemudian US, US, U dengan S, lepas tu RD, dan US, D, R. Kita dah dapat berapa? Okay, dah 12. Itu bermula dengan S, bermula dengan U, dan kemudian kita boleh bermula dengan R, R, D, S, U. Okey, maknanya yang ini pentingnya yang depan je. Betul? Lepas tu kita tukar-tukar tempat. Okey, jadi untuk ni R, D, U dengan S tukar tempat. Ni R, D. Lepas tu kita buat R, U pula. R, U, S, D, R, U, D, S, R, D, R, U, R, S, R, S, R dengan S, lepas tu U dengan D, U, D, R, S, D, U. Kemudian kita bermula dengan, kita dah mula dengan S, U dan R, S, U dan R. Kita mula dengan D, D, R, U, S. Cikgu tergabung je eh. Penting ni cikgu nak mulakan dengan D. Kemudian D, R, S, U ke tempat belakang saja. Lepas tu D, U, R, S, D, U, S, R,
Dan kemudian D, DR sudah, DU sudah, DS. DS, RU, dan DSUR. Okey, jadi kamu dapati ada 24. Cuba fikirkan lagi susunan yang tidak ada di sini. Menggunakan semuanya. Okey, kamu takkan jumpa. Okey. Jadi itu dapat 24. Jadi itu untuk nombor yang sikit ada 4 huruf atau 4 huruf lah. Okey. Ha, jadi kalau 5 macam ni penatlah cikgu nak buat. Okey. Jadi kalau ada 5, 5 bakteria. 5 bakteria berapa? Tekan 5. Tekan 5 dulu, tekan shift. Lepas tu X tu kurang bakteria 120. Okey. 120. Dan kemudian untuk C, vektor ada berapa? V, E, K, T, U, R. Ada 6. Jadi 6 bakteria. 6 bakteria. 6 shift. Itu 720. Dan D, permutasi. P, E, R, M, U, T, A, S, I. Permutasi 2, 4, 6, 8, 9. 9 bakteria. 9 bakteria iaitu 362,880. Seterusnya, soalan nombor 3, berapakah bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan untuk duduk di sebuah meja bulat di sebuah restoran? Okey, jadi formulanya, kamu boleh tengok buku teks. Apa dia kata? Kalau untuk satu bulatan, kamu ambil berapa tu, tolak 1 dan bakteria. Jadi, untuk 7 orang, jadi kita kata 7 tolak 1 bakteria, iaitu 6 bakteria, iaitu 720. Tapi cikgu tak tergamaklah nak menunjukkan pada kamu 720 tu. Jadi mari kita semula kepada perkataan cert tadi. Okey, kerana yang nombor 2A tadi cikgu dah buat uji kaji, kalau susun cert itu kita boleh dapat SURD, SRDU, dan kita dapat tadi ada 4 tadi, dapat 24. 4 pun dah 24. Jadi bagaimana kita nak ceritakan tentang kalau kita gunakan cert saja? SURD, kalau kita ada ni, kalau ikut teori ni, kalau ada ni S, encik S, Sami Value, Unggah, Rahman, Doni duduk dalam satu meja bulat. Okey, dia meja bulat. Ada berapa cara untuk menyusun mereka? Okey, ikut teori ada berapa? 4 tolak 1. Jadi 4 tolak 1 dan bakteria kan, iaitu 3 bakteria, ada 6 sahaja. Kenapa 6 sahaja? Mari kita reka. Tengok kan, Encik S duduk di sini, kemudian Encik U duduk sini. Okey, ni tak nak, kita bagi dia nampak sikit. S, okey, eh? S, U, R. Ada lagi tak? Kita boleh susun dia. Tak banyak kan? Sebab ikut teori dia 6 je. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi nak tukar apa? S duduk dan diam. Lepas tu tukar tempat antara D dan U. D, U cikgu tukar tempat.
ni masih duduk sini. Kemudian ini susunan yang lain. Tadi kita dah tukar tempat D dengan U. Tukar tempat U dengan R pula. Bila U dengan R, kita tukar tempat U dengan R. Jadi R dengan U dengan D di sinilah. Ada pelainan. Okay. Apa lagi? S. Dan kemudian tadi cikgu tukar tempat. Okey, tadi di RD sini tak. Ini tukar tempat yang ini. Tukar tempat di dengan U. Yang ini tukar tempat R dengan U. Dan kemudian R dengan D pula. R di sini, D di sini, U di sini. Okey. Okey, jadi di sebelah S ni U dah dua kali. Di sebelah S, D patutnya dua kali juga. Okey, U dah dua kali. Di sebelah S, D ada sekali. Kita letak D di sini. R, U. R, U, U, R. Okey. U dan R. Okey, ada lagi tak? Ada lagi satu sebenarnya. Okey, lepas tu kamu tak boleh kira dah. Tak boleh nak reka lagi. Okey, dan S. Okey, ada sebab cikgu letakkan S itu eh. Okey, jadi kita dah ada U duduk sebelah S dua kali, D duduk sebelah S dua kali, R pun mesti ada duduk sebelah S itu. Okey. Okey, jadi R sini U D, U D sini D. Okey. Itu sahaja yang kamu boleh reka. Kamu mungkin ada kekeliruan yang macam cikgu fikirkan juga sebelum ni. Okey. Kenapa tak S ni letak di sini? Okey. Sebab apa? Dalam bulatan, bila cikgu letakkan, ini kedudukan ini, kedudukan di mana S memandang kepada D, katakanlah S letak di sini dan D ada di sini, R dan U ada di sebelahnya. Walaupun dia duduk di kursi mana sekalipun, pemandangan itu, dia pandang tu. Okey, kamu kena tahu S masih pandang D, R pandang U dekat sini. S pandang D, R pandang U. Ini adalah susunan yang sama. Faham? Okey, susunan yang sama. Itulah sebabnya. Okey, itu teori itu kan. Teori itu kena, itulah sebabnya kena tolak satu. Jadi, bagaimana datangnya teori ini pula? Okay. Iaitu kerana S ini kita untuk orang pertama kita kena letakkan di satu tempat. Sebab dia di mana-mana sekalipun dia bermula. Okey, jadi kalau kita ubahkan orang pertama ini, dia mungkin dekat sini, jadi nanti keliru. Dia dalam kes ini dia bergaduh dengan D, tak nak pandang D. Jadi ini masih pandang D. Jadi ini adalah arrangement yang sama. Jadi that's why kalau untuk bulatan, kamu letak orang pertama dulu. Letak orang pertama di satu tempat, orang lain di pusing-pusingkan. Ha, supaya tak terjadi dua kali susunan yang sama. Dalam bulatan ada cerita itu. Kalau yang ini kita letakkan dalam 1, 2, 3, 4,
Kalau S dah duduk sini, R, D, U tu duduk sini. Kalau S duduk sini, lain pula. Kalau S duduk sini, lain. Kalau S duduk sini, lain. Tapi dalam kes ini, dalam kes bulatan, eh? Okay, eh? Jadi jadi cikgu ulang balik, macam mana boleh datang tolak satu ni? Sebab orang pertama ialah kita kira satu je. Dia bukan empat faktoria. Bukan empat. Jadi that's why tolak satu. Jadi dalam kes ini, tiga faktoria saja. Sebab ada empat orang, tolak satu dan faktorikan ada enam. Jadi kamu boleh buat uji kaji. Cuba mencari lagi susunan. Okay? Di mana susunan itu contohnya sister tak nak pandang Denmark, R tak pandang kepada Rusia, tak pandang pada US. Okay, jadi supaya supaya itulah susunan blind, eh? Dan cuba ulang sekali lagi, ini adalah sama dengan sekarang ni daripada eksperimen nombor 3 tadi. Cikgu pula buat cikgu tandakan setiap S sebagai biru, setiap R sebagai hitam, setiap D sebagai orange. Okay, kita masih cerita bulatan. Tapi ini kita nak jawab soalan nombor 4 sebagai gelap. Apa pentingnya? Okey ya. Jadi soalan dia ialah nombor 4 tu, tentukan bilangan cara menyusun 8 butir permata berlainan warna untuk membentuk seutas rantai. Jadi sebelum cerita-cerita, ada 8, kena buat bulat macam bulat tadi, 8 tolak 1 faktoria. Lepas tu kena bahagi 2. Jadi kita akan dapat 7 faktoria bahagi 2. 7 faktoria 5040 bahagi 2, iaitu 2520. Itu untuk jawapan dia. Eksperimen kita, kita cuma menggunakan perkataan set ini. Kalau disusun atau dikalakan sebagai gelang, bagaimana kita common sense kan? Tadi kita nombor 3 kita dapati dia ada sampai 6. Kenapa yang 6 ni tak boleh pakai pula? Okay, jadi kamu tengok warna ni. Tengok susunan nombor 1, eh? Nombor 1. Kita ada biru, lepas tu sebelah dia ada hitam, lepas tu ada orange, lepas tu ada merah. Tengok nombor 6. Kita baca sekali lagi. Biru, hitam, orange, merah. Dia berpusing. Takkah berlainan? Sama. Kenapa sama? Kalau kamu pusingkan gelang, gelang, gelang macam mana pula, eh? Cikgu tak ada pula gelang ni. Katalah ni gelang. Yang pusing di sini. Okey, jadi yang merah akan naik atas, hitam akan turun bawah. Dah jadi sini. Okey, jadi yang satu adalah sama dengan 6. Nah, kalau kamu nak susun dia, kalau sekat ni macam ni, kamu rasa macam, eh, hey, lainlah cikgu, saya nak beli gelang ni berlainan. Kalau kamu nak gelang macam ni, lepas tu gelang yang sama ni, kamu pusing je lah, ha? Kan benda tu boleh pusing-pusing kan, ha? Tak ada benda alat kan. Jadi kamu bolehlah ambil gelang, okay? Cuba pusingkan kalau ada dia berwarna berlainan lah, pemata-pemata tu. Okay, dan tengok ini pula. Yang ini biru, orange, hitam, merah. Biru, orange, hitam, merah. Nampak lain. Ini dekat bawah orange, ini dekat atas orange. Kamu pusing sekali lagi, merah akan naik atas, orange akan turun bawah. So tak ada beza. Jadi yang 2 adalah sama dengan yang 5, dan kemudian 3 sama dengan 4. Tengok
biru, orange, merah, hitam. Biru, orange, merah, hitam. Pusingkan yang dah sama. Iaitu nombor 3 adalah sama dengan nombor 4. Jadi tak pakai lagi dah. Ini bukan orang. Bukan orang yang perasan. Sebelah kanan saya ada orang ini. Sebelah kiri saya ada orang ini. Di depan saya ada orang ini. Okey, dalam bulatan. Okey, tapi ini kamu boleh flip-flip saja. Okey, jadi untuk permata atau gelang, kamu kena gunakan teknik bulatan tapi bahagi dua. Okey, jadi itu sahaja sikit sebanyak yang cikgu boleh bantu. Latihan kendiri 4.2. Semoga berjumpa lagi untuk latihan seterusnya. Assalamualaikum.